Wakil Gubernur Haja Marlin Agustina membuka rapat koordinasi dan evaluasi Monitoring Center of Prevention atau disebut MCP, penertiban aset dan optimalisasi pada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta implementasi pendidikan anti korupsi bersama KPK di Aula One Seri Beni Kantor Gubernur Kepulauan Riau. Dalam sambutannya, Wagub Marlin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada tim Satgas Kopsurgah Wilayah 1 dan para kepala perangkat daerah terkait yang menghadiri rakor dan evaluasi tersebut. Wagub Marlin menyadari betul betapa korupsi mampu merusak sendi-sendi bangsa, membuat cita-cita luhur pendiri bangsa sulit untuk diraih, kesejahteraan masyarakat terabaikan. Oleh karenanya, ia bersama Gubernur Ansar Ahmad mempunyai misi dalam masa kepemimpinan berupa pelaksanaan tata kelola pemerintah yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan. Dari Kepulauan Riau, Tim Liputan melaporkan.